ke video berikutnya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Halo guys, kembali lagi di channel aku, Novita Putri Nurtiani. Nah, saiki aku mau buat sayur lodeh kluwih. Nah, di sini ada bumbu-bumbunya. Nah, bahan utamanya adalah kluwih ya guys. Terus ada kacang panjang, 3 kacang panjang yang sudah dipetik ya guys. Ada tempe busuk ya guys. Tempe busuk ini nanti bisa dihaluskan juga. Terus ada bumbunya guys. Nah, di sini ada 3 siung bawang putih, ada 10 bawang merah, 3 cabai merah besar, satu daun salam, 4 cabai rawit. Oke, sekarang next kita buat. Jadi jangan lupa ya, tambahkan santan juga. Nah, ini proses parutan kelapanya untuk buat santannya ya guys. Setelah diparut ya guys, ini diperas ya, kita buat santannya dulu. Jadi seperti ini prosesnya. Guys, iki wis santannya jadi ya. Nah, ini bumbunya dihaluskan dulu ya guys, diulek dulu. Nah, ini ya guys, bumbunya sudah halus. Nah, ini tambahkan sedikit garam ya guys, secukupnya saja. Tambahkan moto secukupnya saja. Haluskan kembali bumbunya. Terakhir tambahkan tempe busuknya ya guys, jadikan satu ke bumbunya. Tempe besem ya guys. Sekarang kita masukkan kluwihnya ya guys. Nah, diaduk ya guys biar rata. Sekarang habis itu masukkan kacang ya. Diaduk dulu guys biar matang, kita tutup kembali. Sekarang tambahkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi ya. Diaduk kembali ya guys biar rata. Nah, ini sisa bahan bumbunya tadi, kita masukin sini. Tuangkan santan ya. Setelah itu kita aduk ya guys biar rata. Tambahkan garam dan moto sedikit ya guys. Aduk kembali. Tunggu sampai matang.